Halo, kita Drew. Kita mulai. Halo, kita Drew. Terima kasih, Teh. Oke. Terus? Hanif gede banget ya. Pipinya deh. Pertanyaan pertama. Tunggu. Sambutan dulu, kata sambutan. Halo, kami Drew dan terima kasih tadi udah pada nanya di account Twitter kita @singwithdrew pakai hashtag tanya Drew. Dan kita akan memberikan kita akan menjadikan ini satu kebiasaan baru. An baru dan kita akan anggap ini sebagai edisi pertama dari Tanya Drew. Oke, kita pertanyaan pertama. Perlu kenalan dulu enggak sih? Saya Haji. Saya nyanyi. Saya Budut. Saya Sashi, saya main gitar. Saya Shanda. Thank you. Okay. Jadi kita punya banyak pertanyaan dan kita akan jawab semua pertanyaannya. Cuman nanti yang menang akan, cuma dua. Yang menang cuma dua yang akan dapat makan gratis. Sebenarnya sih kayaknya nggak penting-penting banget ya makan sama kita. Yang penting makan gratis kayaknya. Emang kita bilang gratis tadi? Nggak, kan? Jadi bayar. Gratis, kita juga menang. Gratis. Gratis. Kita siapa nih mau jawab pertanyaan pertama dari Taradea WP. Halo Tara. @taradeao. Mudah-mudahan I spell it right ya. Luar biasa. Drew, apa yang bikin Drew pengen ngadain private dinner? Karena kita pengen makan enak. Lebih dekat dengan Anda. Lebih dekat nih, maju dong kalau mau dekat. Karena kan kita jarang manggung, sedangkan kita pengen ketemu sama teman-teman kita. Jadi ajak makan aja kali ya, biar agak casual. Casual? Biar nggak kaku-kaku amat. Okay. Udah, jawabannya itu. Kita makannya kita apa? Tunggu. Yang makan nggak makan yang penting. Kumpul. Oke, dua. Pertanyaan kedua ada dari Kodri. Odi Kodi. Kodri, ini kalau ngaji Kodri, kalau ya. Kok. Kapan pertama kali ngeband dan sampai jadi Drew? Tanya Drew. Tapi maksudnya itu gimana? Kapan pertama kali ngeband? Sampai bareng kali ya? Ngeband bareng apa ngeband sendiri? Kalau pertama ngeband dulu. Yang jelas dong nanyanya. Beda-beda, asik. Ya udah jawab sendiri. Oke, berarti band sebelum Drew sampai jadi Drew gimana? Lu panjang ya? Gak apa, size lu band sebelum dulu apa? I'm with her. Enggak, tapi kalau pertama kali band, gue sih dari SD udah ngeband sosokan gitu ya. Gak lo? Gue udah main drum, boy. Gila. Terus, nah bandnya apa? Gue lupa. Ah, come on. Enggak, kalau yang SMP gue lupa. Main Moffats ya? Iya, main Moffats, Hanson, Beatles, gitu-gitu deh. Terus SMA gue ketemu lu, dari lu ketemu Putra. Habis itu dia masuk, tapi sama dia udah kenal udah lama. Ya lu juga udah tahu sih cerita gue nih buat Kodri ya. Kalau lu sih? Gue dulu ngeband sama manajernya dulu sekarang, Rinto. Kita pengen bikin kayak kus-kus gitu ya. Rinto mana Rinto? Boy! Ya, sini deh. Jadi mau tahu drummer saya yang pertama kali ini. Ini Rinto nih. Nah, halo. Sekarang jadi manajernya dulu karena gak bisa band. Tapi ini drummer gue pertama. Kalau main drum lari. Oke, terus habis itu ketemu Sashi waktu gue SMP, bikin namanya Olam. SMP. Terus Olam Inersia. We are something. Oke, habis itu bikin Inersia sama Putra sama Sashi. Sama Lala juga. Lala Carmel. Lala Caramel. Terus kan bikin dulu deh sama Putra sama Sashi. Lanjut. Sani belum jawab, dia belum jawab. Kalau gua dulu band pertama band lawak. Sekarang yang namanya adalah Wong Pitu. Sekarang band lawak lagi. Tapi lawak kita nggak pas ngeband. Iya, nggak pas ngeband. Dan lebih mana? Lu suaranya jangan so cool gitu nafsu. Jangan nama kayak blazer terus penyitaannya berubah semua gitu dong. Saya sekarang image-nya pakai blazer. Yo, Putra. Kalau gua mulai ngeband di
SMA kelas 3 ada band lah, bawain Steve Finger, bawain Limp Bizkit, bawain Linkin Park gitu. Hit metal sama Steve Finger. Habis itu gue ngeband sama dua orang ini, sama Lala juga di Inersia, sama basisnya Steve Finger juga ya? Sama basisnya Steve Finger juga. Yang sekarang jadi basisnya Mike. Jadi gak kemana-mana sebetulnya, Bravo. Jadi kalau lo bikin band sekarang, teman-teman lo itu gak bakal jauh-jauh. Dan oh, jangan ada yang musuhan, nanti ketemu lagi. Dan lu dibully sama dia. Nah, jadi ya. Sekarang jadi pengaristinya. Jadi gue mau jawab pertanyaan dari, mungkin Sanip yang jawab ya. Abdoel underscore YS. Oke. Dul satu. Bang Abdul, pasti yang tukar insinyur. Pertanyaannya adalah, ada cerita apa sehingga merecycle lagunya Reza yang Aku Takut Jatuh Cinta Lagi? Silakan Canda. Waktu itu kita cuma kepikiran pengen cover lagu yang udah ada. Terus karena itu lagu dari label yang sama, jadi kita nyari yang gampang aja. Terus kita sepakat lagu itu yang modifikasi. Udah. Tadi ada berapa kandidat ya? Ya. Beberapa. Ada yang mau, iya. Akhirnya udah tadi. Aku takut jatuh cinta lagi. Bikin cover lagi ya? Ngapain sih lagunya udah bagus banget. Dari Apun Hari at Apun apa Apun ya? Apun Ash. Pertanyaannya buat Putra biar gak terlalu serius. Apa inspirasi kalian dalam membuat lirik dan musik sehingga menjadi lirik yang menyentuh dan musik yang asik? Ya lu yang jawab, masa gue yang jawab. Udah sih, jawab aja. Menurut lu asik lagi mikir apa gitu? Mungkin ke inspirasi lagunya tuh kejadian sehari-hari sih, kejadian Sashi sehari-hari. Itu liriknya Sashi. Jadi dia katanya misalkan tiba-tiba dia lagi ya, dia bilangnya sih itu cerita orang, cerita padahal orang, ya kita tahu lah ya. Basically lebih Andrew kayak gitu sih, cuma dia melihat dari point of view yang lain. Maksudnya supaya maksudnya supaya ya, jadi dia orang cinta lo itu dari point of view yang lain, dari sisi lain, dari sisi yang lain. Seolah-olah padahal mah ya gitulah. Kalau musik yang asik tadi kan lirik musik yang asik. Musik yang paling asik tuh menurut gue ya, kalau gue pribadi. Apa sih dia nunggu? Musik yang asik tuh kalau lagi itu lagi. Ini menjadi lirik yang menyentuh dan musik yang asik. Woi. Oke. Okay. Musik yang asik adalah ketika kita lagi bermain seseru-serunya, lagi nggak disangka-sangka tuh biasanya mau keluar musik yang asik. Contohnya lagu apa? Hai. Hai itu kita lagi workshop album pertama di Odessa, itu studio Rawangsa. Tiba-tiba kita komputer ngejam, main-main, sedangkan mereka berdua lagi berdiskusi sampai akhirnya, ini asik juga nih. Seakhirnya kita sepakat, oke kita jadi musiknya dulu malam itu. Kirim ke Sasi. Gak ada, gue di toilet. Kirim ke Sasi, abis itu Sasi malamnya isi vokalnya, dikirim dari kita. Nice, seru banget nih. Nah, biasanya kejadiannya gitu ya, gak spontan-spontan gitu kali. Di album kedua juga ada nanti. Udah, wonder tut. Berapa? Itu kita mah depan akapela dulu, Jon. Bikin lagu gini pakai mulut. Kita masuk studio. Jadiin deh. Jadi asik ketika kita like state yang jujur sekali. Ke atas dong, Kak. Lanjut. Oke. Ini dulu dong. Yang bawah aja dulu di Alice. Bawah dulu. Sing with Drew, tanya Drew, kira-kira saya bisa private dinner bareng kalian gak? Bisa kalau pertanyaannya lebih. Jadi sorry, Ruth. Oh, tapi dikirim lagi. Apa? Dari Alice. Epsi met Drew. Tanya Drew. Kenapa dikasih nama Drew? Masih kreatif juga sayangnya. Gimana ya? Gini. Lanjut. Jadi, no jawab nih. Jawab. Pokoknya kita suka Drew Barrymore. Titik. Dah, itu aja. Oke. Gue kira kita udah lama berkarya di dunia musik dan orang-orang udah tahu. Dan gue tau lo orang lama, Ruth. Nih, ini buat Sanip nih. Jeng. Dari Jeng, Ajeng RF. Kayaknya namanya Ajeng ya. Oh, dia main bass ya? Iya nih fotonya. Fotonya pakai bass. Kita lihat itu. Itu kamu enggak keberatan?
Wih. Butuh pemain bass baru enggak? Kari candanya pensiunin aja. Pensiunin. Jadi gini, tadi setelah kita membaca pertanyaan ini, kita membuat satu kesimpulan bahwa silakan. Boleh. Mau main sama kita? Yuk. Yuk, kapan? Mau main sama kita? Satu kecil. Lagu aja. Dua lagu. Satu lagu. Berani enggak? Kita tantang justru. Kita nanti tantang. Next game kita mention next nama gig. Lo Ajeng RF. Bawa bassnya. Naik ke atas. Main lagu dulu satu. Enggak usah main bass. Enggak usah bawa bass deh. Pakai bass Sanif. Pakai Sanif. Ah. Kita suka nih yang tantang-tantangnya kita. Lu kasih tau aja mau lagu apa. Ya, betul. Udah jam ya, kita tunggu. @iandewanto di @ian2708 pasti ulang tahunnya Agustus tanggal 27. Ada tiga, gue nggak tahu sih lu satu, masih satu. Kurang tahu apa sih tentang kita ya, masih kurang tahu apa mas Dewa ini ya, Mas Dewa. Oke, okay, satu-satu semuanya penting sih sebenarnya, cuman kayak ya yaudah. Udah lama sama kita nggak kreatif juga. Apa katanya? Kapan album kedua dulu rilis? Udah terus yang satunya. Yang lain? Kira-kira di album kedua dulu nanti bakal ada lagu dua nggak? Yang lain? Enggak kayaknya. Ada beberapa ada berapa lagu yang bakalan nongol di album kedua dulu? Ada lagu recycle lagi kah? Ayam ya? Sas ayam lu kandangin lu. Itu ayam. Oka diam. Enggak ada. Sepertinya. Ada berapa lagu bakal nongol di album kedua Drew? Dia juga yang nanya. Iya. Iya, ntar di Japri aja ya. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan dari bacain dong. Oh ya, dari Rizky Amelia Pratiwi. Twitternya @rape18. Rizky Amelia Pratiwi, wow. Tapi rape. Oh. You nailed it. Rape sister. At sini Drew, tanya Drew, cintanya Kak Sasi siapa ya? Adeknya maksudnya. Kita mending out frame. Adek gua namanya. Kita out frame aja, Sasi aja. Kameranya mana? Mana? Gua panggil dulu ya. Mana sih dia? Jadi Sasi itu cintanya sama Jaing. Awas Jaing, awas Jaing. Awas Jaing. Itu dia. Jadi emang kan ada ini ya, apa lompat ini ya. Ini Mas Nenon atau Mas Chandra? Ini Mas Nenon. Hai semua, ini Lenon. Hai, ini citaku. Hai Lenon. Jadi semua lagunya dulu tentang tentang seekor anjing. Ini sedang nih. Ayo beang. Kan? Ayo beang. Ayo beang apa sih? Lu ngerti enggak? Jamima itu kan roti kapan? Kapan? Bener, itu when bread. Rapat keren. Ada nih, oke lanjut ya. Ada pertanyaan dari Dian Safitri. Di Safitri. Halo. Siapa cinta Fitri kamu? Kenapa? Jamima sini dong. Jamima sini dulu, Jam. Sini cepetan. Jayalah, sini dulu. Jamima lagi sakit. Semuanya juga lagi sakit. Jadi ini lagi di rumah gue lagi. Jadi bukti ngomong. Bahwa kita tuh band indie juga. Kita enggak usah indie gitu. Jemaah makan roti kapan? Itu roti udah 2 hari atau 3 hari gitu. When bread. Iya, live. Enggak. You stream. Ini habis ini live langsung. Udah sana. Kenapa acaranya hanya private dinner untuk 2 dupis saja? Terus gua jawab. Karena mungkin Puta bisa ngomongin cash flow gitu gimana? Jadi sebetulnya karena kita we got no money. Enggak, karena emang kita pengen bikin eksklusif aja. Intimate kalau 10 enggak private dong. Kalau 10 mah namanya segabugan. Pertanyaan lagi dari Astari nih. Kalau aku yang menangin private dinernya boleh diner. Ini kita saran bukan sih? Astarin. Oh. Bukan. Astari Tenrilangi. Kalau aku yang menangin private dinner-nya boleh nggak? Boleh mungkin, tapi mungkin kalau pertanyaannya lebih kreatif sedikit. Kalau ada pertanyaannya sebetulnya. Ini nggak ada pertanyaannya sih. Itu minta. Itu minta. Lanjut. Dari Arya Aulia Rahman. @Arya_Aulia. Drew, gimana cara tetap kompak padahal personalnya udah banyak proyek-proyek yang lain di luar negeri? Caranya? Justru itu. Justru itu. Jangan bikin bosen.
yang berempat-empat doang gitu-gitu doang, terus ya udah gitu. Kalau misalnya kita masih main sama yang lain, misalnya gue bikin project apa, Shanda sama Magenta, Aji di kantor, Bustra di kantor. Jadi sebenarnya gak masalah kalau band berantem itu duit. Kalau kita lagi pada bokeh sensitif. Jadi ya kita cari sumber duit lain. Nah, dengan semua punya duit, semua senang pas ketemu dulu. Makan, makan, senang. Bahaya, ya, gitu. Jadi pokoknya nanti pas ketemu lagi jadi kangen kan. Intinya adalah Tetep Tetep Septi nih, anak Bandung nih. Yang itu yang sering masih kita kawas itu loh. Kit Septi Pipip Test, itu di anagram, anagram. Keep it safety ini, ya? Ini kan gak sih kalau kita lagi ke ini, ke Badger. Oh iya, yang namanya pendek. Tetep, ini Tetep. Tapi sayang dia tidak safety. Sayang tidak lagi. Tidak kreatif. Saya bisa menangin private dinner-nya, enggak gitu. Sayang lu enggak kreatif, ntar lu bisa, ada 10 baju, paling gak 2-2-2-2. Ya udah gak kerja di Badger. Oh damn, sorry. Udah enggak. Sorry. Itri nanya lagi, sejak umur berapa Sashi bisa main gitar dan mulai nyiptain lagu? Gue nyentuh gitar itu pertama tidak sengaja matahin gitar mak gue. Setelah itu, setelah matahin gitar nyokap, akhirnya dia beliin lagi yang baru buat gue karena gue sejak... ya? Jadi kalau matahin gitar nyokap lu, lu beliin gitar baru? Nyokap lu yang gitar nggak? Kok nyotohin nyokap? Best kalau misalnya lu matahin hati orang, lu dikasih, dikasih yang hati baru. Oh gitu. That's the way universe works. Okay, nice. Anyway, terus pokoknya gitu, terus matain gitar nyokap, terus nyokap kayak kamu kenapa sih penasaran banget sama gitar, terus karena gue suka jalan-jalan pakai apa, raket bulu tangkis gitu, raket bola minton, raket bola minton, terus abis itu jadi belajar diajarin main gitar. Terus lagu pertama yang diajarin tuh Ticket to Ride. Oh, dikirain Purple. Ticket to Ride the Beatles sama words-nya Bee Gees. It's so me rich. Bukan Isra Mi'raj. Seri-seri. Umur mulai bikin lagu kayaknya SD. Jadi lagu religi tiba-tiba ya. Terus Bian masih nanya lagi, judul lagu pertama yang diciptain sama Sashi. Dulu gue ingat waktu SD, waktu kita mau perpisahan, gue ngeciptain lagu judulnya Berpisah. Kreatif sedih ya. Berpisah malam ini. Berpisah. Itu pernikahan diri, Mak. Itu Jamie, Mak. Azarir Erlangga, tinggal dibalik sih sebenarnya. Oh ya, sing with Drew, kalian manggung di Lombok, tapi nggak ada hashtag kitanya Drew. Berarti kita cuma bacain doang. Iya. Kita kapan main di Lombok ya? Kalau diundang pasti main, kalau nggak diundang. Tapi kita gitu. Pernah kan tuh bilang, oh itu Batam nih. Batam. Belum pernah. Jadi kalau main sih kemarin gue main ke Gili Trawangan. Best aja kita main dong, terus kita bisa nyebrang. Tapi kalau main, as in main. Kita belum pernah. Jadi kalau mau ngajak Drew main di Lombok, nomor teleponnya berapa, Boy? 0815-858-729-02. Atas nama Tohirun. Tohirun. Rinto. Halo, Mas Hirun. Oke, sekian pertanyaan untuk Tanya Drew edisi pertama. Nantikan Tanya Drew selanjutnya buat menangkan kesempatan ke Eropa. Atau kalian juga bisa kasih info atau saran. Tanya Drew, kirim kita ke ini dong, universitas. Oh, beasiswa itu. Dan pemenangnya adalah, drum roll please, Putra. Yeay. Selamat. Jangan lupa yang ajeng main sama kita. Iya, jadi dinernya kapan? Nanti kita japri ya, kalau dikasih tau sekarang nanti yeah, semuanya tetap. Iya betul, nanti kita japri. Terima kasih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa di tetap follow kita di @singwithdrew dan tetap buka-buka wearedrew.com. Cek website kita karena Tanya Drew selanjutnya akan diumumin di website. Ini juga ada di website sama. Ya nggak, nanti next kita akan lebih pindah ke website dan ke Twitter ya. Karena udah bikin mahal-mahal. Dan saya mau nggak dipakai. Di wearedrew kita bisa lihat apa aja? Ada musiknya. Foto-foto terbaru waktu kita rekaman yang mana diupload fotonya. Cerita. Manggung-manggung terakhir, terus bisa lihat personal trivia juga nanti di wibiardru.com. Nantinya bakal ada Drew TV juga, jadi cek terus bolak-balik. Ini tampilan perdana kita untuk Drew TV ya? Oh ya. Oke, okay. Ya. Dadah. Selamat Ajeng, selamat Dian. Selamat. We are Drew signing out. Thank you so much everyone. Bye.